Hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya, supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional. Jangan lupa like dan share ya. Stephen El Shaarawy kembali ke AS Roma. Raksasa sepak bola Italia yaitu AS Roma resmi memulangkan mantan pemainnya yaitu Stephen El Shaarawy Shanghai Shenhua pada bursa transfer musim dingin pada Januari 2021. El Shaarawy telah resmi bergabung kembali dengan AS Roma setelah meninggalkan Olimpico pada tahun 2019 silam dengan mahar 16 juta euro. Kini ia telah kembali ke Olimpico untuk bergabung AS Roma dengan status permanen tanpa biaya sepeser pun setelah 1,5 tahun berpetualang ke negeri tirai bambu. El Shaarawy menjadi opsi bagi AS Roma yang tengah membutuhkan kekuatan di lini depan. Datangnya Pedro Rodriguez tak cukup membantu mengingat usianya yang telah senja dan kondisinya yang rentan cedera. Stephen El Shaarawy pun menjadi pilihan sempurna mengingat usianya yang berada di masa-masa keemasan. Apalagi ia memiliki hubungan dengan AS Roma sebelum berpetualang ke Cina. El Shaarawy pernah membela AS Roma sejak 2016 hingga 2019. Selama 3,5 tahun itu, ia menorehkan catatan yang cukup apik dengan total 40 gol dalam 139 penampilan. Namun kepulangan pemain berusia 28 tahun ini bisa saja menjadi kesalahan bagi AS Roma. Sebab ketajaman El Shaarawy menurun sejak bermain di Cina bersama Shanghai Shenhua. Dalam 19 penampilan, Stephen El Shaarawy hanya mampu melesatkan 4 gol bagi Shanghai Shenhua. Dengan catatan seperti di level kompetisi yang terbilang rendah, tentu AS Roma seperti tengah berjudi dalam transfernya sendiri. Usai memastikan kembali ke Olimpico, El Shaarawy tak dapat menutupi rasa bahagianya. Ia menyebut AS Roma selalu berada di hatinya sejak ia hengkang pada 2019 silam.